Dirjen Informasi dan Informasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Cecep Irawan mengapresiasi pagelaran festival yang mengangkat kebudayaan yang selalu dilaksanakan oleh Kabupaten Banyuwangi. Salah satunya Karnaval Kebangsaan yang dilaksanakan pada Selasa, 13 Agustus 2019. Cecep merasa terkesan dengan karnaval yang disajikan oleh Kabupaten Banyuwangi. Pasalnya karnaval ini menyajikan beragam kebudayaan yang ada di Indonesia dan ditampilkan oleh para pelajar. Dirjen Informasi dan Informasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Cecep Irawan dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan yang benar-benar merefleksikan cinta bangsa dan tanah air yang harus terus dilestarikan. Betul-betul merefleksikan cinta bangsa, cinta tanah air, dan tentunya harus kita lestarikan. Keunggulan Indonesia adalah kemajemukannya. Keunggulan Indonesia adalah keberagamannya. Keberagaman adalah sesuatu yang merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita semua adalah memelihara kerukunan kebersamaan kita sebagai satu bangsa Indonesia. Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi atas inisiatif yang baik ini. Karnaval ini diikuti kurang lebih sebanyak 32 peserta dari kalangan pelajar sekolah tingkat pertama dan sekolah menengah atas yang mengenakan kostum dari berbagai budaya di Indonesia. Alfian Firdaus melaporkan.